skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Hello, hello guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, wajijan Mimin, oke? Okay? Mimin nge-doubling aja ya guys. Tapi mungkin Iju yang melindungi Ors itu, jadi dewa yang baik ingin menghukumnya seperti ini. Tidak mungkin, katanya gitu guys. Ini di fitnah guys sebenarnya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Johnson dan Jin tahu tentang Teng'an, mereka tidak boleh terus melanjutkannya, katanya gitu guys. Kalau tidak, jika identitas Teng'an terungkap, aku khawatir semuanya akan menjadi kacau. Kawanan binatang itu tidak muncul karena hukuman dewa. Sebaliknya, seorang dengan sengaja mengecikan daging dan darah binatang buas di sekitar benteng. Apa? Siapa yang begitu tidak bermoral? Kata si Amo nih guys. Satu-satunya yang memiliki permusuhan besar dengan kita dan sangat tidak bermoral adalah... suku Jenkwe, katanya gitu guys. Benar sih kata Amu nih. Amu aja sekali nebak tahu suku Jenkwe nih guys. Ternyata Jenkwe lagi. Binatang itu menggigit kita sepanjang hari. Iya, katanya gitu guys. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka pergi dengan mudah terakhir kali. Sial, jelas direncanakan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengekspos anak setengah ors dan menarik masalah. Sekarang semuanya kacau, kata gitu. Apakah kamu yakin Teng'an benar-benar setengah ors? Seharusnya benar. Belakangan ini patroli harus diperketat, jangan santai, kata gitu guys. Orang-orang besar dari Kotra Business Master telah menyusup ke Daze dan telah menyelidikinya. Jika aku benar-benar dapat menekan Teng Xiao dan Yonoi dan yang lainnya. Kesel nih guys. Aku dapat menemukan lebih banyak orang untuk menangkan hak pengelolaan suku itu. Jadi dia sebenarnya pengen dapetin suku Daze nih guys. Kamu pergi ke saja ke gerbang kota untuk melihat, katanya gitu. Dia nggak percaya nih kalau misalnya di situ itu ada yang memanipulasi guys. Terus kata si Izu, udah kamu pergi aja ke sana. Tidak benar sekarang. Izu, ada darah dan mayat di mana-mana di samping gerbang kota. Hanya kamu yang telah melihat bukti yang kamu sebutkan dan kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kayak gitu guys. Bersilat lidah lagi nih guys, nih orangnya guys. Ngeselin. Namun, fakta bahwa binatang itu adalah hukuman para dewa, katanya gitu guys. Keluarkan Teng'an, katanya gitu. Johnson, apakah kamu mencoba memaksa Yizu? Keluarkan Teng'an, apakah kamu akan memeriksa semua anak di suku sebelum kamu merasa nyaman, katanya gitu guys. Si Amun nih guys, akhirnya berbicara guys. Aku tidak bermaksud begitu, katanya gitu guys. Tapi aku pikir semua orang bisa merasakan nyaman setelah memastikan identitas Teng'an, bukan? Tak ada yang mau tinggal di suku yang menaungi setengah ors, katanya. Sepertinya dia benar-benar tidak akan melepaskan kita. Tapi aku tidak akan pernah bisa meninggalkan Teng'an jika aku benar-benar bertarung dengan sukuku, katanya gitu. Yizu, jangan takut, kayak gitu.
Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Itu benar. Izu, kamu menolak. Apakah itu karena kamu benar-benar merasa bersalah? Jika tidak, kamu mengeluarkan saja anak itu. Kami hanya akan melihat dan tidak akan menyentuhnya. Izu, setengah ors adalah spesies terkutuk yang ditinggalkan oleh dewa binatang. Meskipun dia adalah bayimu. Oh, dia. Berapa banyak orang yang mati karena ini, katanya gitu. Demi suku, kamu bagaimana kalau kamu membuang anak ini dan... Kamu kesel nih, guys. Tunggu. Aku dapat meminta seseorang pergi dan menemui Teng An untuk memastikan identitasnya, katanya gitu, guys. Izu. Izu. Sungguh? Jadi jika Teng bukan setengah ors, aku ingin kamu keluar dari suku Daze dan apakah kamu berani menanggung harganya? Menanggung akibatnya gitu, guys. Ini apakah ini ingin menipuku, mencoba mengeluarkanku dari masalah? Yunsan, bagaimana jika kamu bersedia menyetujui persyaratan Izu, kamu dapat melihat Teng An. Baik, aku setuju. Jika Teng An benar-benar bukan setengah ors, aku akan meninggalkan suku. Tidak, aku tidak akan tertipu. Teng An pasti setengah ors. Dia tidak bisa menakutiku. Kalau begitu, kalian ikutlah denganku. Izu, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka melihat Teng An? Izu, kamu tahu tubuhnya. Percayalah padaku, kata Izu nih, guys. Aku akan melindungi Teng An dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya, gitu, guys. Okay, guys. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.